Kericuan itu dipicu adanya informasi bahwa 4 orang pendekar dari salah satu perguruan silat dianiaya oleh sekelompok pemuda di Jalan Veteran Lamongan. Pesilat yang berasal dari Tuban, Bojonegoro, Gresik, dan beberapa wilayah di Lamongan mendatangi Jalan Veteran hingga terjadi aksi saling lempar batu dan perusakan motor oleh orang tak dikenal. Kericuan akhirnya berhasil diredam oleh pihak kepolisian dan para pesilat dari Bojonegoro dan Tuban bergerak pulang dengan dikawal anggota Polres Lamongan. Tim UTV mengabarkan.